yen almost 48 rupiah. Juta. Oh my god. Okay. So I like to invite Dion-san as a management marketing to hear the price level. Dion-san. Dion-san, it has so many functions and equipment. It must be so expensive like Maverick said. How much? Yeah. Tentu kalau lihat masih kategori pasti harganya mahal. Dan lihat desain, lihat feature-feature yang luar biasa, mestinya harganya tinggi. Tetapi untuk konsumen Indonesia ya Mas selalu memberikan yang terbaik. Jadi harganya di bawah 20 juta. Jadi Eropa Oh my god. Okay, so this will be very fascinating scooter for many people in Indonesia. Okay, ladies and gentlemen, let's wrap up Sexy Lexi by watching the video. Thank you very much. Hello, kamu lagi di kanal Gary Johnny. Hari ini Jumat 28 Januari 2018, akhirnya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memperkenalkan varian terbawa dari keluarga Maki Series, yaitu Yamaha Lexi 125cc UVA Blue Cross. Di apa profit produknya? Ayo kita ulas lebih lanjut. Nah, yang Anda lihat di belakang saya ini adalah tipe tertinggi dari Yamaha Lexi, yaitu Lexi S, di mana perbedaannya itu ada 3 dibanding versi standar. Yang pertama perbedaannya adalah shock breaker belakang itu sudah shock breaker tabung, terus desain joknya itu lebih mewah dibanding versi standar. Nah ini joknya, terus dia udah keyless nih untuk tipe ini. Demikian informasi untuk tipe tertingginya, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi seperti Anda lihat di sini sudah ada windshield. Terus itu ada informasi di mana teknologinya sudah menggunakan teknologi Blue Core. Nah, sisi lainnya adalah rem depan itu sudah menggunakan rem cakram. Sisi lainnya adalah ini mungkin varian standar di mana menggunakan masih pakai subbreaker biasa, belum pakai subbreaker tabung seperti yang dipakai oleh tipe teratasnya. Namun apakah sudah ada rem belakang juga tromol? Ini udah ada charging ininya juga nggak? Ada. Charging. Oke. Okay. Ada chargingnya juga. Nice. Jadi target marketnya itu adalah konsumen yang ingin step up atau naik kelas di kelas di keluarga Maxi Series dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu di bawah 20 juta rupiah. Namun produksinya itu baru dimulai pada bulan April 2018. Jika Anda penasaran, mungkin Anda sudah mulai bisa menghubungi dealer terdekat. Informasi lainnya adalah ini sangat ojekable buat para konsumen yang ingin tertarik untuk ojek online khususnya. Ini sangat sangat menarik banget untuk dimiliki karena selain ada chargingnya, joknya juga lebih lebar, riding posisinya juga lebih enak jika dibandingkan dengan Aerox pun dimensinya hampir sama, sehingga ini benar-benar sebuah produk yang menarik dari Yamaha. Demikianlah vlog sederhana kali ini dari kanal YouTube Gary Johnny. Semoga informasi ini berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, sampai ketemu di vlog Gary Johnny berikutnya. Make new nickname, Sexy Lexi. The concept of this is still a maxi scooter, but because we're here very free, so even
ladies, female, wanita, can ride with skirts like that. And so many functions, like the LED headlamp, and also battery charger, DC charger, and also version smart key, and also version gas sub-tank suspension, and anyhow, legal space, even water gallons, you can put. So, this means wide range customer can practically start using or join our Yamaha Maxi. And body size is very big, and the handlebar is like a Maxi type handlebar covered by Yamaha design. So that means that you can step up to Maxi category. This is kind of entry Maxi Yamaha scooter. So we are welcome you female rider and male riders to start Maxi ride from now on. Let's live in the higher stage. Thank you.